Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Kak Muklis, tentunya di YouTube channel Muklis Hidayat Official. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Medang Kampai, Kota Dumai, menuju ke Sebrida, Indragiri Hulu. Kurang lebih memakan waktu 9 jam. Dan seperti apakah suasananya di jalan raya nanti sampai di tempat tujuan dengan menggunakan sepeda motor tua, platnya hidup, pajaknya mati, keadaannya sudah lumayan parah, kita lihat video berikut ini. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu, nyalakan notifikasinya, tekan tombol like, dan tentunya berikan komentar yang terbaik. Terima kasih. Teman-teman, saya tadi berangkat dari rumah, dari Medang Kampai, sekitar jam 9 tepat. Dan sekarang pukul 9.54. Saya sudah sampai di perbatasan antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis. Nah, di depan ini tertera Sungai Pakning 75 km, Kabupaten Bengkalis 105 km, Kabupaten Siak 267 km. Jauh juga. Nanti saya akan lewat Siak. Kemudian Perawang 254 km. Pekanbaru 274 km. Jadi tugu di depan ini merupakan batas teritorial antara Kota Madya Dumai dengan Kabupaten Bengkalis. Oke. Oke, kita sudah meninggalkan Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dan masuk di Kabupaten Bengkalis. Oke, kita lanjut. Ini tadi dari Medang Kampai sampai sini sepi kayak gini suasananya, teman-teman. Sampai hutan kanan kiri, ya ada rumah satu dua. Ada penduduknya sih, tapi relatif sepi masih. Dan apa kanan kirinya ini gambut. Nah, setelah kurang lebih satu jam perjalanan, kita sampai di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Banjarmasmana, Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kantor desanya. Dan di sebelahnya itu Masjid Raya, Masjid Agungnya. Teman-teman, kita sampai di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksana, Kabupaten Bengkalis. Nah, kantor desanya ada sebelah kanan. Pas di tikungan. Inggris sedap. Ini masih di sekitaran kompleks perkantoran. Rontok Supra Bapak ini kena tutur-tutur teman-teman, kacanya saja udah pecah, tapi kilometernya masih jalan. Because
istirahat dulu sejenak teman-teman. Ini Supra bapaknya udah terlalu panas, capek. Di Musola Al-Falah, Desa Tenggayun. Masih di Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis.